Assalamualaikum Pram. Waalaikumsalam. Jalan orang rap lain sikit dek. Dia gini. Ya oh, wow. Dia orang marah dia. Dia tetap juga jalan dia yang comel tu kan. Okeylah. Mari kita duduk. Okey, ini lagu yang agak sukar bagi Kefli ke Kifli? Ada orang kata Kifli, saya panggil Kefli. Dia K-E-F-L-I. Saya tahu ejaannya, saya tahu. Kefli. Kefli kan? Okey, Kefli, jom kita saksikan ada sedikit sedutan untuk Kefli. Assalamualaikum, saya Kefli. Jangan lupa Afuni. Tadi saya pun agak, saya rasa ini akan jadi satu ikutan lah Mawi, sebab lepas ini kalau Mawi rasakan ada seminggu lebih je insyaAllah, kalau Mawi keluar tengok-tengok dekat luar, kita pun heran kenapa orang jalan macam ni semua ya. Rupanya Mawi fever juga. Ajar abang betul-betul boleh tak? Abang nak tahu macam mana sebenarnya korang yang selalu dengan Mawi. Cuba ajar. Mula-mula. Wih, Mawi minta maaf dulu. Mula-mula di tegak. Kemudian? Mula berdiri tegak. Lepas tu? Lepas tu. Apa ni garuk bontot kan? Saya betulkan position tu. Oh, iya kan? Bagi nampak dulu kan. Okey, lepas tu? Angkat baju macam ni. Angkat baju macam ni. Lepas tu pusing sini. Pusing sini. Tunggit sikit. Alright. Alah ni. Okey. Ingat tu, kalau anda ingin lakukan di luar rumah, praktis dulu di rumah. Okey, kita bersama dengan Kefli. Silakan Kefli. Lagu ini lagu yang agak mencabar buat Kefli. Lagu yang dipopularkan merupakan single meletup dari senior mereka di Akademi Fantasia Adam AF2. Aha, tak tahu. Hilang hanya perhatian dicuri, dibawa lari, tegak-gaku di sini. Suspek seorang wanita rupa paras menawan, sekeras gerak jejak kamu bisa dicair. Jika ada mengesan status dan lokasi, sila hubungi ku ASAP. Susahnya nak ikut hati, bila pengalaman mengajar. Jangan dopong gelojo, terlalu mudah jatuh cinta. Tapi apakah diagnosisnya, jika sistem asyik merindu. Mungkin demam cinta melanda setiap pelusuk tubuhku. Aku sangka ku yang tabah turun rebah, tak paham perasaan bila berdampingan. Tak terkawal aku, sangka ku terkena. Tak hidupku, oh kelibat kamu. Kau tetap berada di sini seperti angin yang dingin. Emangkah caranya untuk keberikan seterusnya? Kena dah bosan dengarkan, cukuplah sekadar kawan. Belagak tenang di hati bergoncang, kumafikan diri ku telah dicuri. Walaupun tak jelas, nyata ku terjejak. Sepanjang hari tak tahu apa kau dah buat padaku. Mimpiku menagih kasih. Tak tahu semuanya salahmu. Hatiku, jawablah kau ku tahu.
tak mungkin kau akan dapat dibela. Usah bila dia dengan kesalahan meragun hatiku dengan niat bermain perasaan. Bukan kesta sakit cari penyakit, siapa tak tertarik dengan penampilan gerer, rapi bergaya hingga ujung kaki, wanita idaman setiap lelaki. Belaga ini semua antaranya jiwa gelagabut bagai dilan dari but. Aku akan membuat dia terpikat padaku, entah hendak atau tidak aku tak tahu. Oke, yao yao. Oke, silakan Kutsia. Hai Kefli. Hai Kak. Kak, oke. Penat. Boleh tak? Oke. Versi pertama je dah lupa lirik. Betul. Apa salah ni awak banyak lupa lirik? Tak, Kak macam ni eh. Okey, tak apa. Sebab bukan saya yang akan mengundi anda. Orang yang di belakang dan juga yang di rumah akan mengundi anda. Saya tak tahu sama ada mereka akan masih mengundi kalau anda lupakan lirik. Jadi harap-harap itu adalah satu kes yang boleh dimaafkan oleh peminat anda dan juga mereka yang mengundi. Tapi satu persembahan yang amat bertenaga. Saya tahu memang susah joget dan juga rapping at the same time, tapi anda telah dapat melakukannya. Cuma lain kali kalau ada pil untuk jangan lupa lirik, tolong ambil banyak-banyak. Okey. Okey, terima kasih. Kalau ada pil tu saya dulu cari. Saya jadi penyanyi terus. Silakan Suraya. Hai Kifli. Saya tahu menyanyi lagu, orang sangka menyanyi lagu hip hop rap ni senang tau, tapi sebenarnya susah. Mana nak ingat lirik, nak jaga pernafasan. Satu attempt yang baik Kifli, bertenaga. Cuma satulah, hip hop punya attitude ni tak ada lah, kurang sikit. Kena lebih agresif lagi. Okey. Terima kasih Suraya. Okey, Vince. Silakan Vince. Hai adik Kifli. Ya, saya bro. Okey, bro ya. Okey, saya tahu sekarang dah hampir ke final dan semua pun rasa tension. Saya pun pernah rasa kan. Tapi sekarang saya rasa the best is to just relax. Dengan persembahan tadi pun saya rasa stamina kurang. So untuk improve your stamina, sebagai nasihat, you can do like treadmill and sing at the same time. You know, ataupun jogging ke apa. Tapi overall performance okay. Okay. Terima kasih Vince, terima kasih Kefli.